itu aku EDM. Nah kali ini aku lagi di jalan mau ke Bandung. Udah lama banget gak jalan-jalan. Ini mau refreshing beberapa hari. Aku jalan gak sendiri, aku bareng teman-teman aku. Di sini ada, ini aku tunjukin ke kalian ya. Nih lebih lo itu teman gue. Ini ada teman gue si Adam yang lagi nyetir. Terus ini teman gue Sodik. Nih, by the way, kita sekarang lagi di jalan. Nih, tuh kalian bisa lihat ya. Kita naik mobilnya si Adam. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Oke, libelo itu ikuti terus perjalanan aku selama di Bandung. Oh ya, aku mau ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini, EDM. Jadi sebelum lanjut ke Bandung, kita mau makan dulu. Nih, ini teman gue, si Adam. Sodik. Itu Sodik. Kita seperti biasa nggak jauh-jauh dari KFC. Kemana-mana kalau makan tetap ya, yang paling praktis itu KFC. Oke, Libeloita, kita makan dulu ya. Jadi Libeloita, seperti biasa, makannya makan KFC. Ini udah habis. Tuh. Kelaparan soalnya mulai dari pagi belum makan. Ini baru makan di rest area. Dan perjalanan kayaknya masih lumayan jauh. Jadi harus isi perut biar enggak masuk angin. Masih tetap bareng sama teman-teman gue. Si Bapak Adam. Sodik. Tuh. Luar biasa, ikuti terus ya perjalanan kita sampai nanti ke Bandung. Oke? Kita udah mau nyampe Bandung, baru keluar tol, tolnya di belakang tuh, gerbangnya, bukan tol, gerbangnya. Terus ini rencananya aku mau ke Matoa dulu. Ini jadi jam Matoa aku ini mati, aku nggak tahu ini matinya gara-gara abis baterai atau mesinnya rusak. Jadi pas lagi jalan ke Bandung, ya kenapa nggak singgah ke ininya, service centernya. Karena jam tangan Matoa ini service centernya ada di Bandung. Nih, kita lihat ya nanti ya gimana service centernya Matoa. Udah gitu, ntar aku bakal info ke kalian sebenarnya jam tangan aku ini matinya gara-gara apa. Ntar akan aku info ke kalian. Tapi sekali lagi aku mau ngingetin, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ini, EDM. Dan pokoknya kalian harus ngikutin terus perjalanan aku selama di Bandung. Oke, Libeloita, ntar aku update lagi ke kalian. Oke,
belum itu. Jadi gue udah sampai di Matoa. Matoa itu ada di Bandung. Nah, ntar aku tunjukin ininya, tokonya atau service centernya atau kayaknya pusatnya deh di sini, pusat Matoanya, Matoa Indonesia. Nah, ini aku mau turun terus nanti mau ngobrol dulu sama tim Matoanya di dalam. Ikuti terus ya video aku ini. Nanti akan aku update lagi, oke? Okay? Maaf ya, aku sekalian video ya, biar orang tahu Matoa gitu. Jadi aku ada masalah sama jam tangan aku, tiba-tiba mati. Aku nggak tahu baterainya udah habis atau ya. Nah, udah gitu kemarin juga aku udah sempat WhatsApp di sini, yang aku dari Jakarta. Terus kalau yang ini. Aku nggak tahu karena dia nggak ada detiknya ya. Iya. Nah, ini suka telat gitu. Oh, iya. Berkali-kali aku udah coba kayak gitu. Oke. Ini sebelumnya udah coba menanganti baterai belum? Belum sama sekali. Indonesia. Jadi kayak gini nih di dalamnya. Ada display jamnya nih. Tuh, aku punya yang ini. Kemarin itu aku sempat pingin beli yang ini, warna yang beginian. Tapi kenapa ya kemarin ya sampai pada akhirnya aku pilih yang ini. Gitu. Oh, karena aku udah punya koleksi warna yang kayak gini yang agak hitam, teman. Dan sekarang aku pilih yang begini. Oke. Terus di sini ada juga nih. Ini display jam tangan, ini jam tangan aku kayak gini nih. Ini namanya jam tangan Matoa Ebony, white canvas Ebony nih. Ini yang punya aku. Tuh. Aku pilih warna yang agak gelap karena menurut aku lebih bagus aja gitu di kulit dan enggak gampang kotor. Kalau menurut aku ya. Gitu. Jadi di Matoa ini ada dua kayu nih yang kayak kemarin aku bilang. Ada white canvas ebony, terus satu lagi ada maple. Ini maple kayu dari Kanada. Kalau ini kayu ebony dari Makassar. Gitu. Nah, ini yang mininya, ini yang gede, ini yang mini. Yang agak kecil. Terus nih. Aku juga pingin banget nanti punya koleksi semua jam tangan Matoa. Ini aku belum punya nih yang koleksinya, yang ini. Ini bagus banget. Tuh. Terus koleksi yang terbaru, Mbak, koleksi terbaru yang ini. Ini sama yang warna di tengah. Oh, yang di tengah. Ya. Nah, ini koleksi terbaru ya. Ini Matoa Singo ya? Mbak? Ya, betul. Nah, Singo nih. Tuh. Harganya berapa, Mbak, sekarang? Harga aslinya itu di 1.630. Oke. Okay. Sekarang lagi diskon jadi 1.340. Sekitar 1.304.000 nih sekarang harga. Tuh, kalian kalau mau beli bisa datang ke store-nya langsung atau di online shopping. Aplikasi online shopping juga ada. Cuman kalau di online shopping itu bisa grafir nggak, Mbak? Bisa, sekarang nggak bisa di. Oh, bisa grafir. Dikenakan charge lagi. Kalau misalnya lagi kita sell, lagi nggak dikenain. Kalau biasa lagi ngasal, recharge 50.000. Tuh, kalau nggak lagi sale 50.000 buat grafir. Tapi kalau lagi sale gratis, lumayan kan di. Jadi di jam tangan kalian, di jam tangan Matoa kalian itu bisa dikasih nama gitu. Nah, jadi cocok banget nih. Jam tangan Matoa terbuat dari kayu, kan jarang-jarang ya jam tangan terbuat dari kayu. Kayunya bukan kayu sembarang kayu. Jadi kayu ebony itu yang kayak kemarin aku bilang itu kayu ebony salah satu kayu termahal
di dunia selain kayu gaharu. Kayak gitu. Nah, ini juga ada koleksi lagi tuh. Koleksi jam tangannya. Nah, kalau kalian mau ngasih sesuatu buat pasangan kalian atau mau ngasih kado atau apa, cocok banget nih kayu jam tangan Mato. Kayak gitu. Nah, ini juga koleksi terbarunya, aku tunjukin ke kalian ya. Nih. Tuh. Ini jam tangan koleksi terbaru dari Mato. Oke, ini belum itu ya. Jadi ini aku lagi nunggu jam tangan aku. Jam tangan aku dicek dulu. Ada masalahnya ada di mana. Setelah tahu nanti masalahnya seperti apa, kalau harus di servis nggak mau, mau nggak mau harus nunggu beberapa, nggak tahu berapa hari atau berapa bulan.